Baterai kamera aku tiba-tiba wafat alias modiar, teman-teman. Jadi maunya apa ini pun ini. Kok gitu sih?
Lakshmi. Di video kali ini aku bakalan nge-review hair dryer dari GHD. Ini aku lupa namanya, nanti aku tulis aja ya di layar kaca. Waktu pertama-tama ini aku udah barusan keramas. Wow, ini rambut asli aku ya teman-teman, sangat-sangat berkilau. Jadi mohon dimaklumi. Sebelumnya aku mau pakai ini elips yang semprot supaya rambutnya nggak kering. Pokoknya disemprotin sampai rata ya. Oke. Setelah itu aku mau sisir rambut aku. Aku bakal menghadap ke sana soalnya kacanya di sana. Aku belah dua, roughly aja, nggak usah rapi-rapi. Ini aku juga buru-buru ya teman-teman soalnya jam 2 harus ke rumah sakit. So, kurang lebih seperti ini. Ini juga dari GHD. Sisirnya. Terus aku pakai ini ya, elastic band namanya. Dan aku bagi dua rambutnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kalau udah kita bisa sisir dan mulai. Kira-kira ambil segini, kurang banyak kali ya, kurang banyak. Ya kira-kira segitu. Dan sisanya aku pakein sumpit. Pokoknya aku bilangnya sumpit, menjepit. Ini dari GHD juga, satu paket intinya. Dan untuk hair dryernya aku setting ini yang paling panas. Karena ada 0, 1, 2. Nah, aku pakai yang kedua. Dan untuk strongnya aku pakai satu aja. Jadi 0, 1, 2. Jadi ini satu. Oke, untuk sisirnya aku pakai dari GHD. Jadi ini yang khusus buat pakai hair dryer ya. Jadi bukan yang apa sih namanya? Ini beda sama ini. Kalau ini enggak bisa dipakai buat hair dryer, soalnya bisa meleleh. Kalau ini aman. So, let's do it. Kita bakalan blow dry. Karena rambut aku pendek banget, jadi gak bisa kelihatan gimana gitu ya di kamera. So, just bear with me. Oke, secepat itu udah kering. Nih, udah kering. Dan udah less berkilau. Ambil lagi part selanjutnya. Kira-kira segitu. Jepit lagi sisanya. Mulai dari depan deh ya. Teman-teman, udah rapi kan? Super quick, super easy. Ini aku pendekin banget rambut aku, soalnya dia tebal banget, jadi aku gak ada waktu buat ngurusin rambut at the moment. Saat ini aku gak punya waktu banyak untuk ngurusin rambut yang super tebal dan panjang, jadi aku pangkas pendek banget. So, kalau kalian lihat, ini rambut asli aku, bergelombang dan berkilau di depan gitu ya. Halus sekali. Ambil next part. Anyway, aku bukan tukang salon, nggak pinter nata rambut, but this hair dryer ini sangat membantu. Nggak perlu tenaga profesional buat nge-blow dry, basically. Last one of the first part. Done, guys. So, the second one. Banyak-banyak aja biar cepet ya guys. Udah lapar.
Oke, mari kita lanjut. Baterai kamera aku tiba-tiba wafat alias modiar, teman-teman. Jadi, tiba-tiba mati. Next, please. Itu di soalnya yang depan ini agak masih agak broiler banget, teman-teman. Wow. Yes. One. Ini kenapa aku telaten kayak gini? Soalnya kalau satu kali hair dryer itu yang ada rambutku ngembang kemana-mana, udah kayak sarang burung. Jadi ini juga menghemat waktu. Habis hair dryer nggak perlu lagi catok-catok rambut gitu loh, teman-teman. Si poni, si poni maunya apa nih poni? Kok gitu sih? Untuk poninya aku bakalan pakai catokan karena look at this fringe looks crazy, udah kayak sapu ijuk begini kan. Jadi guys, ini seperti kalian lihat lurus rambutku jadinya, dan bouncy, ngembang yang belakang juga. Is it worth it to buy? Definitely yes. Ini ada yang panjang lagi, ini pemotong poninya amatiran nih saya. Okay, so ini hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Jadi gimana menurut aku? Apakah sepadan harganya dengan barangnya atau dengan kualitasnya? Menurut aku yes, karena dia sangat membantu, mempercepat. Selain save time, dia juga powerful banget gitu. Dan menurut aku kalau untuk dipakai di rumah, ini aja udah cukup, nggak perlu beli yang super mahal. Karena ada lagi yang lebih mahal dari ini, yang maksudnya produknya GHD ya. Kalau hair dryer yang lain, of course banyak banget yang lebih mahal ya kan, kayak Dyson Hair dan sebagainya. Tapi menurut aku ini dengan harga yang sangat standar di produknya GHD udah cukup untuk dipakai di rumah. Okay, guys, itu aja. Aku masih ada yang buat apa diffusernya, tapi mungkin next time ya kalau aku pengen rambut aku curly, aku bakalan review diffusernya buat teman-teman. Okay? So, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, itu aja video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga bisa menemani hari-hari teman-teman di sana. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.